Apakah semua orang mengerti dengan kematian? Dengan rasa sakit yang selalu hadir bersamaan dengan kematian. Aku hanya ingin pergi, terbang jauh dari semua rasa, dengan sayap yang akan menolongku. Setiap hari pasti nanti aku makin terlambat lagi, telat lagi. Mam, aku berangkat ya. Ya, tapi gue masih sempet dong fitness-fitness dulu. Spa, salon, secara pengen gue gembolnya di mana-mana gitu loh. Ya, iyalah. Oke. Tapi gue jemput nanti ya. Oke. Mala? Mala? Ya, Mama. Anak gue, biasa. Oke. Oke, nanti sampai nanti ya. Tapi jangan lupa, yang pesanan gue, kalung. Hai. Hai. Apaan sih? Pakai parfum cewek lo ya? Parfum cewek? Halo, so bego. Flo, gue pengen ngomongin sesuatu sama lo. Penting banget. Apa? Oh, makasih Pak. Aduh.
maaf loh. Gue udah mutusin. Gue pengen ngelakuin ini cuman sama lo. Lo yakin sama gue? Iya, harus sama lo. Kenapa mesti gue? Iya, karena lo sahabat terbaik gue. Sakit gak ya? Iya, gue tahu kok caranya. Kan, gue udah pernah nonton DVD punya kakak gue. Tapi lo sadar kan, sama yang mau lakuin. Kita belum waktunya lagi. Gue pikirin lagi ya. Makasih ya. Mala! Udah telat masih bercanda. Berdiri di belakang. Kita jalan lagi yuk. Kayak semalam. Jangan gear deh. Gue kira lo juga suka. Diem kenapa? Dengar, jangan lo pikir lo bisa sembarangan sama gue, Ri. Gue bukan cewek murahan maksudnya. Udah deh, jangan dibahas lagi. Gue jalan ember ya. Gue kelas dulu ya. Yuk. Ngapain lo liat-liat? Gue yakin dia salah satu korban lo kan? Lo pengen? Najis. Jangan susucir lo. Buku gue ketinggalan. Bentar ya. Buruan. Ada yang ketinggalan? Iya. Adit. Kemala. Lagi ngapain sini? Jemput teman. Oh. Sebentar sayang. Loh. Heh, au! Dengar ya. Semua anak di sekolah ini tahu reputasi lo kayak apa. Lo enggak selevel sama gue. Ngerti dong? Mana gue tahu maksud lo apa? Halah, gak usah pura-pura bego lo. Lo ngomong apa sih? Lama-lama gue gedek sama lo. Gue tahu ya, lo naksir sama cowok gue. Cowok jelek gitu? Ih, amit-amit. Dengar ya setan, gue punya pacar. Dan dia jauh lebih cakep daripada punya lo. Puas! Kapan-kapan kita jalan yuk? Kampungan. Gak level. Kau yang inginkan kita berpisah. Kau yang katakan kita tak bisa. Sungguh berat hati untuk merelakanmu pergi. Namun mungkin ini yang seharusnya terjadi. Tapi kau kini ingin kembali. Setelah kau hancurkan cinta.
cinta di hatiku. Kau memohon untuk dapat bersamaku lagi. Namun cinta ini tiada tersisa untukku. Stop. Bentar, Sal. Matiin, Sal. Lagi asik juga. Enakan sih. Hei, kumpul-kumpul sini dulu. Enggak gitu. Namun cinta ini untukmu. Gak usah pakai falset begitu. Sini dulu. Ulang, Sal. Bassnya agak dikurangin dikit-dikit gitu, okay. Loh. Oke. Hei, Dit. Tadi gimana ref kamu take? Enggak ada rasanya, kurang gigit. Hah? Iya, lebih... Bagus. Kalau gigit apa? Ini beda, Pak. Iya, Pak. Ya, musik mereka lebih variatif daripada band-band yang sudah ada sekarang ini, Pak. Dengerin. Ya, agak nuansa-nuansa Peter Pan begitu, Pak. Ada nuansa ungu gitu, ada, Pak. Ya, gaya-gaya Melayu-Melayu ST12 gitu juga ada, Pak. Referenya kayak di gitu, pokoknya musiknya tuh komplikasi deh, Pak. Bukan kompilasi, Pak, komplikasi, Pak. Lagi pula, Pak, sekarang juga banyak band-band besar juga karena gosip-gosip juga, Pak. Saya yakin, Pak. Asal singlenya keluar, Pak, saya yakin sekali, Pak. Ya makanya coba keluarkan single buat RBT gitu, Pak. Maksud saya begitu, Pak. Iya, Pak. Iya, oke. Iya, saya. Terima kasih. Yes. Woo! Yes. Ada berita bagus. Ada berita bagus, men. Udah tahu, Mas. Hah? Makan ya. Lapar gua. Sal. Tahu dari mana mereka, Sal? Gak tahu, Pak. Emang enak ya? Parah loh. Apalagi? Tadi gue bisa ketemu cewek di sekolah dia. Keren banget. Alah, gak percaya gue. Heh, lu tuh apa aja dibilang keren lagi? Gue tuh cuma penasaran aja. Apa penasaran? Alah. Cuma mau nge-shooting dia diem-diem kan? Hobi kau sakit jiwa lu. Kalau cewek lu tahu, di konde lo. Slap. Ya jangan sampai ketahuan dong. Oh ma, hebat. Gua lagi usaha deketin tuh cewek. Ngomong-ngomong siapa ceweknya? Kemala. Oh ma. Nih. Gue gak biasa pakai wings. Selangkangan gue gatel. Bukan yang gak bisa, lo harusnya ganti tiap jam biar gak gatel. Enak aja, emang gue jorok? Bukan gue lah yang bilang. Lo gunjum cara pendek ya. Ambil sendiri. Hah? Raffi Ahmad punya cewek baru? Bohong nih. Gosip. Des, gitunya. Eca, nih, ada yang lebih menarik daripada gosipnya Raffi. Hah? Emangnya apaan sih? Hah? Apaan? Lucu ya bentuknya. Tuh. Emang apaan nih? Itu. Oh itu. Itu namanya tampon. Fungsinya sama kayak pembalut. Cuma itu dimasukin. Idih, gini ya dimasukin ke itu kita. Apa rasanya? Apa? Ini dimasukin ke tempat pipis gitu? Beuh, itu kan bisa rusak selaput darah. Yeah, yang belum pernah main saya udah tahu selaput darah. Mal, lo mau nyoba? Enggak, ntar gue gak perawan lagi. Kalau kita ditanya sama pacar, kita nggak perawannya sama siapa? Sama tampon. Iya, tahu sih.
dari Fahri nih. Hah? Emang? Emang lo bener cuma sama Fahri? Cuman bibir? Hah? Ih! Gimana rasanya? Gila. Rasanya... nyut-nyutan. Hah? Woi, apanya nyut-nyutan? Itu gue. Kok... ntar dulu deh. Bibir lo kan yang dicium. Kok itu lo yang nyut-nyutan? Susah deh jelasinnya. Mendingan lo bener nyoba. Ciuman. Permisi non, ada Mas Dion di luar. Makasih ya, Bi. Iya. Ntar ya. Ngapain sih tuh anak? Tahu. Gue heran deh. Mereka gak pacaran tapi kayak pacaran. Yeah, itu tuh namanya sahabat. Sahabat sih sahabat. Gue kesel aja sama gayanya Dion. Terus apa hubungannya ya? Gak ada. Gue sebel aja. Kok lo gak langsung masuk sih? Mina bilang ada Ica sama Mala ya? Iya, ada tuh di dalam. Males gue ketemu sama mereka. Rese. Iya, terus lo mau ngapain? Soal yang tadi. Lo mau kan? Gue mau sih. Tapi kita juga harus mikirin lo. Jangan sampai lo sama gue nyesel nantinya. Nyesel? Kok lo nyesel sih? Ya, kalau gue udah minta, berarti gue udah mikirin. Ya, elunya aja yakin bisa atau enggak. Tapi kan, ini juga yang pertama kali buat gue. Hey Dion, kok lo berdua mau pulang sih? Kan lo ada Dion. Kalau ada Dion, lo sekolah sama kita. Ya nggak, Cak? Kok lo tanya gue? Kan tadi lo bilang kayak gitu. Enggak. Tadi kan gue ngomong kalau Flo ketemu Dion tuh pasti lupa waktu. Apa bedanya sama yang tadi gue bilang, Ica? Sebel gue sama lu. Malah. Tadi gue denger di sekolah, lu ciuman ya sama Fahri? Hah? Lu denger dari mana? Ya dari Fahri lah, sama siapa lagi? Gue benci sama lo! Ih, kok lu benci sama dia sih? Lo tuh harusnya benci sama Fahri. Kan dia yang nyebar cerita kayak gitu. Cowok kok mulutnya ember. Masa soal ciuman aja cerita sih ke temen-temennya? Cowok gak bisa dipercaya tuh, kayak gitu. Kok lo malah nyanyain Fahri sih? Gue juga sebel sama lo. Gak nyambung ya? Aneh lu. Ya emang malah aneh kali. Dion, Ica. Lu sih. Di bawah? Iya, cepetan turun. Iya, tunggu bentar ya. Dion, ngapain sih lo di sini? Kalau mama gue tahu, gue bisa dibunuh. Ya, tapi kan nyokap lo lagi gak ada. Bukan gak ada, tapi belum pulang. Sekarang aja yuk. Sekarang? Iya, sekarang. Lo yakin? Thank you.
bikinin mata angin ya. Biar lo bisa keliling dunia. Mau ke barat, timur, ke utara, selatan. Lo bebas mau kemana aja. Aduh, pelan-pelan Flo, sakit. Burung kan bebas mau terbang kemana aja. Eh, kalau nyokap lo tahu gimana? Nyokap gak peduli sama gue, Flo. Gak boleh gitu lagi. Sakit gak? Aduh. Darahnya banyak gak? Enggak. Banyakan gue kalau lagi mens. Emangnya kalau mens sakit ya? Banget lagi. Tapi gue mendingan sakit daripada gue gak mens. Kalau gue mens berarti gue udah jadi perempuan yang sempurna. Oh gitu ya. Emangnya ada perempuan yang gak mens seumur hidup? Ada kali. Gila, keren juga gambaran gue. Mom. Cepetan, mikir-mikir. Siapa? Shh, lo di sini, ada Mina. Masuk. Non. Iya, Bi. Ditunggu ibu tuh di bawah. Iya, bentar. Ada Mas Dion. Mas Dion. Yaudah, sana-sana pergi. Mas Dion. Lo tunggu sini bentar. Ah, iya. Anjir lo, bisa dapetin gambar kepala sekolah di kamar mandi. Tahan. Masih ada yang lain. Gila, ini kalau ketahuan bisa tensin abis. Lu bisa dikeluarin dari sekolah atau lu masuk penjara. Nggak peduli. Yang penting, sensasinya. Deg-degannya itu yang orang nggak bakal bisa beli. Lo jago, kalau lo bisa ngerekam, lo begitu sama cewek lo. Sinting lo ya? Setuju gue. Gue yakin lu gak berani, Dit. Ngomong baik-baik aja ya. Karena gue gak mau di antara kita ada masalah. Bukan yang lo yang bikin masalah. To the point aja deh. Gue gak mau lo godain cowok gue lagi. Dan jangan berharap lo bisa jadi pacarnya dia. Karena gue jauh lebih baik daripada lo. Lo ngerti kan apa yang gue omongin? Harus gue ulangin lagi. Gue yakin lo gak goblok. Udah selesai. Gue bosen dengerin lo ngomong. Baca apaan sih? Wah gila lo. Kali gini masih aja baca cobet gosip. Kayak ibu-ibu aja lo. Yeah, ini tuh penting tahu. Tuh, Raffi Ahmad katanya mau ngeluarin album. Keren kan? Ngeluarin album aja kok penting sih. Aneh banget sih lo. Bodo amat. Cak, malah mana? Tahu. Heran deh, ngefans ternyata bisa bikin orang jadi gila juga ya. Berisik lu, diem aja deh. Mwah. Shh, ada Bu Hani, yuk cabut yuk. Cak, Bu Hani, Cak. Apa sih, isem deh ya? Eh, kesini. Ibu. Z,
sini, Ica. Gak boleh bawa majalah ke sekolah. Tapi Bunda Raffi Ahmad, Bu. Limited edition, susah nyarinya. Harus pesen dulu 2 minggu. Bu, please, Bu. Lepasin. Please dong, Bu. Jangan diambil. Ica. Lepasin. Iya, Ma. Lepasin. Bu, cepu. Gak boleh bawa majalah ke sekolah. Ya, Ibu. Gak apa-apa. Aduh, Bu. Siapa dong, Bu? Ica. Bu, saya gak bawa majalah, Bu. Raffi Ahmad, Mama. Ica! Nah! Abis ngapain lo? Aduh, kasihan banget sih lo, Dede. Jadi, setiap laki-laki pasti ngelakuin nona nih. Ih, lo ngapain sih ngusir laki-laki? Kita harus tahu lagi. Udah deh. Sekarang kita dengerin dia aja. Toh di majalah-majalah, yang namanya seks itu udah gak tabu lagi kan? Seks itu harus dipahami, biar gak terjadi kesalahan. Hamil. Itu salah satunya. Kayaknya lo kalau gede bakal jadi konsultan seks deh. Kayak dokter Boyke. Kayaknya gak usah jadi dokter juga buat ngerti kayak gini. Mau dengerin gak? Ayo cepetan. Ntar guru keburu datang lagi. Ayo. Ya, jadi gitu. Setiap laki-laki yang ada di kelas kita pasti pernah nani. Dion? Ya pastilah, kecuali dia bukan cowok. Albert? Iya. Johnny? Apalagi dia? Mukanya lihat deh, aneh banget. Kayaknya dia sering. gue harus cabut nih. Mau kemana lo? Aduh, selamatin gue sekali ini aja ya. Pokoknya kalau nyangkap telepon, bilang aja gue lagi nginep di rumah lo. Terus kalau guru nanya, lo tau kan harus bilang apaan? Ya, oke, okay, bye, love you, bye. Ma, lo mau kemana? Paling mau janjian sama Fahri. Iya tuh anak dasar. Dion, masa dia? Albert. Jadi gak? Ya, jadi dong. Ayo. Ya. Jangan hari ini gue coba pakai kok jalannya aneh gitu sih? Biasa aja kali. Dapat ya? Dapat apaan? Mama! Mama Ica dapat, Ma! Siapa yang dapat sih? Boong. Enggak. Lihat enggak? Apa sih? Lihat enggak? Ica, semua perempuan itu bakalan mens. Akhirnya. Mm-hmm.
Mama dan Papa sepakat untuk bercerai. Karena selama 2 bulan ini, kami tidak menemukan jalan keluarnya. Gak ada yang berubah di sini. Kamu boleh bertemu dengan Papa kamu kapan aja yang kamu mau. Yang berubah hanyalah Papa tidak tinggal di sini lagi. Itu saja. Mama harap kamu bisa menerima ini semua, ya sayang. Iya, Yon. Flo, ada yang gue mau kasih tahu ke lo. Ini penting banget. Yon, lo kenapa sih? Udah, ntar aja gue ceritain. Gue ke rumah lo sekarang ya. Ya udah, gue tunggu ya. Bye. Ya udah, bye. Kok jadi gini sih? Sakit ya? Oh, enggak kok. Padahal gue pakai jarum baru loh. Kita ke dokter yuk. Oh, enggak usah. Gue cuma pengen kasih lihat ke lo aja. Nyokap lo tahu enggak? Enggak. Sorry ya. Kan gue udah bilang kalau gue... Oh, gak apa-apa lagi. Biar tatonya kayak gini, gue tetap suka kok. Gue boleh numpang main komputer lo gak? Boleh. Gue punya ini. Bener lagu ini kamu ciptain buat aku, Dit. Kamu sumber inspirasi buat aku. Bagus. Jangan pernah bohongin aku ya, Dir. Gak akan. Dan aku tak bisa selalu ada di antara dirimu dan dia. Halo Mala. Icenya ada gak? Ada di dalam. Kenapa sih lehernya? Kok ditutup-tutup gitu? Leher aku lagi sakit, Kak. Boong. Beneran kok,
Pasti ada yang disembunyiin ya? Enggak. Aku masuk kamar Charlie ya. Cak, gue nginep di sini ya. Gue udah nelfon nyokap gue. Lagi patah hati nih. Berputus sama Fahri. Putus? Kenapa, Mal? Ceritanya panjang. Imal, leher lo kok merah gitu sih? Kenapa? Gara-gara ini gue putus. Gue gak ngerti. Lo putus karena digigit Fahri ya? Enggak, Ica. Leher gue merah-merah karena gue cuma nama Fahri. Terus gara-gara gue ngeliat Fahri semakin berani, ya gue tonjok. Putus deh. Buset, sadis banget lo. Emal, cuman kok di leher sih? Hah, tau ah. Tidur gue. Mal. Apa? Mau nanya dong. Apa? Ciuman kok di leher ya? Ica! Apaan sih? Woy, bukan Fahri! Bye. Kamu gak usah cerita, Mama udah tahu leher kamu itu kenapa. Maafin Mama. Tapi Mala gak ngelakuin lebih dari ini. Mama juga tahu. Kamu bisa jaga diri. Satu yang Mama minta dari kamu, Mal. Jaga kepercayaan Mama. Makasih, Mama. Kalau kayak gini terus, gimana mau kurus, Ma? Gimana? Bisa lo tadi, ha? Bisa? Lo kesusahan ya?
Nanti nyontek sama gua, kayak gitu. Aduh, kecil. Nih. Jangan lu pikir kalau udah pakai kondom lu bisa ngelakuin apa aja. Emang kemarin lu maunya enggak pakai kondom? Diem lu. Atau lu harus dibayar dulu? Aduh. Lu mau gue tonjok? Cun. Halo? Siapa nih? Adit. Serius nih Adit? Kok lo bisa dapet nomor gue sih, Dit? Ada apa sih? Gini-gini. Gue mau ngeluarin album baru. Gue mau lo dengerin lagunya, abis itu lo komentarin. Apa? Oke, okay, bye. Sih. Wes gila. Cuman perlu disanjung doang. Lepek-lepek. Bisa iya, Dek. Yeah. Yeah. Bini tua. Kerja. Bener kamu telepon ke Mala? Iya. Aku cuma menawarin. Ngapain? Dengar ya, Dek. Mulai sekarang kamu gak boleh telepon ke Mala lagi. Apapun alasannya. Aku gak suka. Fahri. Tumben lo nyapa gue. Iyalah. Emangnya anak-anak tuh nganggep gue sombong ya? Enggak lagi sebenarnya. Gue tuh seneng main sama anak-anak. Oh gitu. Ada apa manggil gue? Lo masih pacaran kan sama Mala? Baru putus kemarin. Hah? Oh iya? Sorry. Emang lo putus kenapa? Aduh, gue malu ceritanya. Oh. Ikut gue. Nah, cerita deh. Ya udah kalau lo gak bisa cerita juga gak apa-apa kok. Nyakitin banget buat lo ya. Malah waktu itu ngajakin gue check-in. Tapi begitu kita udah... Gue gak bisa. Gak bisa, sorry. Sorry ya. Gue ke kelas. Gue dengar katanya lo biasa cek ini ya. Wow, ya, gue udah duga lo tuh siapa. Pecun yang pakai baju seragam sekolah. Hah, biasa manggal di mana sih, Mbak? Lo bisa ngebayangin kan? Kalau sampai satu sekolah tahu ada salah satu muridnya yang biasa check in, gue yakin banget nggak akan ada salah satu orang tua murid pun yang mau nyekolahin anaknya di sini. Iya kan? Lo bicara tentang gue? Ya iyalah, salah satu anak yang biasa check-in di sekolah ini kan cuma lo. Oh, atau lo pengen gue teriak lebih keras lagi? Dan biar semua orang tahu kalau lo sebenarnya adalah pecun. Lo mau gue ngomongnya lebih gede, oke? Sini lo. Dengar ya semuanya, dia adalah murid yang biasa diajak check-in. Lo kemurahan, rancang dasar.
Kalau kalian berantem lagi, akan ibu keluarkan dari sekolah ini. Ngerti kalian? Iya, Bu. Iya, Bu. Berantem kok gara-gara cowok. Gak banget deh. Keluar. Keluar. Jagoan gue. Apaan sih? Sakit tau. Yaudah, sekarang kita makan. Gue yang traktir, ya. SMS-in alamatnya ya. Okay. See you. Bye. Mas. Pesan apa? Pesan yang lo mau gue yang traktir. Thank you, Ica. Oreo Freeze. 500. Silakan. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Ica, bayar, Ica. Ica. Ica mana? Ica kemana? Ica. Sorry, Mas. Gak bawa duit. Kamu mancung ya? Oh baby, sayangku. Gak susah kan nyari alamatnya? Enggak kok. Hujan nih. Yuk, ke atas. Ini kick gue kurang low nih, Sob. Masih terlalu mid nih. Nah, ini studio gue. Oma? Hai guys. Oh. Kemala. Hai. Halo. Playboy ya. Oh iya, lo harus denger lagu-lagu gue. Dan lo harus jujur, lagu mana yang paling lo suka, lagunya bakal gue bikin jadi lagu jagoan. Oke. Track 2. Track 2 sob. Track 2. Tarik bang. Menang. Sip. Mengakhiri semua kisah ini, dan aku tak bisa selalu ada di antara dirimu.
dan dia. Aku pergi, biar ku sendiri. Dan inilah terbaik untuk kita. Aku pergi, ku ingin kau bahagia. Megang lagi, misi. Oh, aku bisa dapat kamu ya akhirnya. Ganti baju ah. Ganti baju dulu. Kamu ngeliat ya, nakal ah. Aku malu. Mau kamu tuh, enggak boleh, enggak gratis. Kamu di depan aja, kalau udah jadi suami aku baru boleh lihat, ya. Jangan takut ya. Ya, aku gak boleh lihat kamu. Oke, makasih. Buset dah. Nih, panggung ngasih PR tuh banget. Buset. Keserupan tuh anak. Aduh, nih, dari Adit. Lo mesti dengar teriak kedua, keren banget. Lo tau gak kata Adit? Jago itu dia terinspirasi sama gue. Supaya lo? Emangnya lo tau dari mana kalau tuh lagu terinspirasi dari lo? Ya dari Adit lah, Cak. Kan kemarin gue main ke studionya. Yeah? Ngapain kamu undang Malak studio? Sayang, itu dia yang maksa. Terus ngapain kamu bilang kamu terinspirasi sama dia? Sampai ciptain lagu buat dia segala lagi. Aku gak pernah ngomong kayak gitu. Tai lo. Tai. Cewek gua, biasa. Nggak sekolah lu? Kan hari ini gua take vokal. Astagfirullahaladzim. Bener. Yaudah, bagus lu. Sekolah jangan ganggu ngeband, oke? Okay? Udah ke atas lu. Iya. Makasih. Gue. Begitu. Au! Ini buat cewek yang suka nikung pacar orang. Dengar ya, Jangkung. Lo jangan pernah deketin cowok gue lagi. Dia pacar gue. Kalau dia laki lo, gue gak akan berani. Lagian lo cuma pacarnya dia. Dan lo harus tahu, kemarin Adit nembak gue. Dia pengen gue jadi ceweknya dia. Cewek banget sih. Berantem cuma gara-gara cowok. Hah, tolong. Diam lo ya. Gak usah ikut campur. Stop. Nih ya, daripada lo marah sama Mala, mendingan lo tanya langsung sama Adit.
kenapa dia selingkuh sama Mala padahal masih pacaran sama lo. Gua mah malu. Tahu lo ya. Cak, cak. Lo enggak apa-apa? Ma, Mama. Suatu saat nanti, kamu pasti ngerti. Aku gak suka kamu jalan sama Mala. Kamu cemburu? Aku gak suka aja. Aku cuma iseng kok. Pengen tahu aja. Kan malah ngetop di sekolahannya. Terus kamu bilang dia bisa dipakai. Hah? Bukan berarti kamu mau pakai dia kan? Ya enggak lah. Emang gua gila apa? Aku kan pacar kamu. Kok direkam? Ini buat kenangan kita. Aku gak mau. Hapus. Udah gak ada kan? Tunggu. Aku taruh handphone dulu ya. Dit. Ya. Yeah. Anak-anak mana, Dit? Oh, lagi bermakan. Oh, iya iya. Lu enggak makan? Udah. Bye-bye lo ya. Yuk.
Dengar, bukan cuma lo satu-satunya anak yang orang tuanya bercerai. Lo harus kuat, Flo. Gue, Ica, bakal selalu ada temenin lo. Gue janji. Oke? Berani amat ya? Enggak. Kirimin dong. Kirimin dong. Berita amat sih lo. Gila dia berani banget. Eh, lagi pada ngomongin gue ya? Enggak. Enggak. Mana handphone lo? Puas lo, hah? Lo, Adit, pasti udah ngerencanain bikin gue malu, iya kan? Selamat ya, berhasil. Dea, denger, gue gak ngerti apa yang lo omongin, tapi gue cuma mau pesen sama lo. Hati-hati deh kalau ngelakuin apapun. Soalnya semua yang dapetin sama anak-anak di sekolah kita cuma dalam hitungan detik. Seluruh dunia bisa tahu. Ngerti? Gila ya. Udah ada di YouTube, di Facebook. Pasti dia stres banget. Gue yakin ini kerjaannya Adit. Tega banget sih tuh anak. Gue jadi ill-feel sama dia. Ternyata dia gak sebaik yang gue kira. Gue nyesel pernah naksir sama dia. Anak bikin malu! Apa yang kamu lakukan ini benar-benar sudah keterlaluan. Kamu udah kelewatan. Mama gak bisa terima. Mama gak bisa terima apapun alasan kamu. Kamu sudah bikin malu keluarga. Dan kamu sudah merusak masa depan kamu sendiri. Maafin aku, Ma. Maafin aku. Dan Mama gak bisa berbuat apa-apa. Saat ini Dea tidak boleh ketemu siapa-siapa dulu. Tapi Tante, ini penting banget. Aku tahu siapa orang yang nyebarin rekaman itu. Saya tahu. Tapi kalau Dea tidak melakukan hal itu, tentu tidak akan ada rekaman, kan? Jadi sekali lagi, saya minta maaf. Saya tidak bisa mengizinkan kalian ketemu dengan Dea. Tapi Tante, kita ini temannya dan kita pengen banget bantu dia. Iya, Tante. Terima kasih. Sebaiknya kalian pulang sekarang. Lang, Mas Jul mana? Studio. Kabelnya naikin dikit. Bangsat lo! Astagfirullahaladzim.
apa-apaan nih monyet, monyet anjrit. Mas, ini berarti sah tau gak lo? Gue tau nih kerjaan lo semua. Gue ngalih foto-foto, gue bisa rekam kamera, tai tau gak lo, anjing. Gue lakuin ini semua, Dit. Supaya lo tambah ngetop. Tai gitu, setan sama ngetop. Gue peduli sama cara lo. Hei monyet, ini salah satunya jalan untuk mendokrak nama lo. Supaya lo cepet kaya, supaya kita kaya tau gak lo? Anjing lo, gue laporin polisi lo. Anjing. Mas, udah mas. Laporin sana, laporin polisi sana. Emang gue takut, ha? Gua masuk penjara, lu juga masuk penjara, tau gak, hai? Hah? Emang gua gak tau kelakuan lu? Lu syuting semua teman-teman lu, guru-guru lu. Hah? Lagi ganti baju, lu syuting semua. Lu tuh bukan gokil, lu tuh aneh, sakit lu. Eh, udah nih. Apa yang lu? Gua enak aja, udah. Anjing lu, anjing lu, anjing lu. Anjing lu, lu belum tau jaman gua. Anak bikin malu. Apa yang kamu lakukan ini benar-benar sudah keterlaluan. Kamu sudah bikin malu keluarga. Dan kamu sudah merusak masa depan kamu sendiri. Apakah semua orang mengerti dengan kematian? Dengan rasa sakit yang selalu bersamaan dengan kematian. Aku hanya ingin pergi, terbang jauh dari semua rasa, dengan sayap yang akan menolongku. Ada niat jahat sama lo. Tante. Yang tabah ya tante. Apa sih ya? Tadinya malah cuma mau kasih pelajaran ke Dea. Tapi gak taunya jadi begini. Pelajaran apa? Kamu aja belum bisa ngatur diri kamu sendiri, mau ngasih pelajaran sama orang lain. Kamu itu yang harusnya banyak belajar mengenai orang lain. Tapi dia udah bikin malu-malu, Ma. Aduh, Mal. Kamu gak usah cemen gitu deh. Kamu minta maaf sama dia, terus kamu bilang kalau kamu sama sekali tidak tahu menahu soal rekaman itu. Fine. Itu aja. Masih ada satu lagi yang lebih penting. Apa, Ma? Laki-laki seperti itu yang harus kamu kasih pelajaran. Maksud Mama? Kamu tahu kok maksud Mama?
Ngapain lo? Lihat tuh, vokalis lo. Loyo banget. Udah ganti-ganti. Dia anak metal, men. Mellow total. Patah hati kali. Mana Adit? Itu. Galak bener bocah. Men, gue ikut-ikutan. Serius, gue cabut duluan ya. Gue cabut juga, men. Adit. Adit. Heh, setan lo. Gue gak nyangka lo tega ngelakuin itu. Gue nyesel gue pernah suka sama lo. Lo udah hancur hidupnya dia. Lo tau gak apa yang dia lakuin? Hah? Dia lompat dari gedung sekolah. Dia koma, Adit. Itu semua gara-gara lo. Gue benci sama lo. Sumpah, Mala. Sumpah. Bukan gue yang lakuin. Demi Tuhan. Gue gak mungkin sebego itu. Lo bohong. Bukan gue. Gue emang udah ngerusak kehidupannya Dea. Tapi bukan gue. Gue nyesel, gue nyesel. Pengecut. Kerjain balik Adit, tapi gue nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita mesti gimana lagi, Mal? Semuanya udah terjadi. Udah, Mal. Kata sayang yang kutunggu darimu, bila saja. Kau tahu isi hatiku. Dea, maafin gue ya, Dek. Gue cuma mau kasih tahu lo. Gue sama Adit gak ada apa-apa kok. Terus soal rekaman itu, gue sama sekali gak ada hubungannya. Itu semua kerjaannya Adit. Lo percaya kan sama gue? Maafin gue ya, Dek. Gue udah maafin lo kok. Cepet sembuh ya, Dek. Kalau memang sudah itu jadi keputusan kamu, Papa dengan senang hati menerimanya. Lo udah gak tahan lagi tinggal sama Mama. Flo belum siap untuk menerima semua ini, Pa. Semua ini kayak mimpi buruk buat Flo. Iya, sayang. Papa ngerti. Papa minta kamu bisa mengerti kondisi Mama. Flo bakal nyoba. Tapi kasih waktu Flo buat ngertiinnya. Pasti, sayang. Terima kasih ya. Papa yakin kok. Kamu pasti bisa. Oh iya, kapan mau pindah ke tempat Papa? Besok aja gimana? Oke, besok. Papa jemput kamu ya. Makasih ya, Pa. Dulu. Udah satu aja, gak usah dua-dua. Yo, wes. Kamu mau minta tanda tangan saya juga? Kok cengok dia? Belum pernah lihat artis top. Ih, aku juga. Mau juga?
ngantri. Kamu. Sama gue sih. Aku gak bisa nyari cewek, Mat. Mending ceweknya cakep. Cakepan juga gue. Gue kayak cewek kampung aja belagu. Nyebut, Cak. Nyebut. Lu nyebut-nyebut mulu loh. Emangnya gue keserupan apa? Lu ngapain ketawa lu? Lu kan sahabat gue. Dasar, ngakunya artis ngetop. Gak taunya kampungan. Pakai tusuk gigi segala lagi. Tuh gigi jigongan apa? Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Mengakhiri semua kisah ini, dan aku tak bisa selalu Dek, ada di maafin aku. Bukan aku yang nyebarin itu, deh. Bukan aku. Kenapa, Dek? Kenapa kamu rekam? Jelasin sama aku. Kenapa? Aku yang salah. Aku yang salah. Kenapa, Dek? Tapi bukan aku, Dek. Aku janji aku gak bakal ngulang itu lagi, Dek. Aku janji. Janji. Kau bahagia, ku relakan kau untuk bersamanya. Tu gak bisa, Dit. Please, Dit. Please, aku sayang sama kamu. Aku sayang sama kamu, Dit. Aku sayang. Kasih aku waktu. Dan maafkanlah aku. Bila malam datang dan gelap mengganti siang yang terang, gak ada yang perlu dikhawatirkan apabila kita memiliki teman sejati, karena dia akan selalu ada di sisi kita, memegang tangan kita, memastikan kita tidak akan terjatuh. Dunia akan menjadi sempurna apabila kamu memiliki teman sejati yang mencintaimu, menerimamu dengan segala kekuranganmu. Aku pergi, ku ingin
sini. Enggak, Ica. Ica. Sini, sini. Ica. Ganti, ganti. Ica. Aduh. Monyong. Aduh, sakit. Nah, ini kan baru enak. Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Memang api yang kubawa tak sebesar harapmu, tapi mampu semua laki-laki.